Assalamualaikum, hari ini saya cuma mau sharing bagaimana pengalaman setelah 2 bulan menggunakan alat pel praktis dari GMBR ini. Sebelum masuk ke sisi pembahasan, saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang telah mengklik video ini. Dan buat kawan-kawan yang telah mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang belum, bisa dibantu dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sob, dengan Indra di sini. Sebelumnya saya membeli alat pel praktis ini dengan harga Rp78.900. Di dalam paket pembelian kita dapat ember pel, penampakannya kira-kira seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Di atasnya ada tempat mencuci dan membilas. Dan bawahnya biasa polos saja. Tongkat pel berbahan aluminium dengan sambungan plastik dan pegangannya dikasih sentuhan busa. Kepala pel punya 3 sisi pengait sehingga kain pel tidak mudah terlepas, yang membedakan antara alat pel murah dan yang murahan. Kita juga dapat 2 buah kain pel di sini, yang satunya lumayan buat cadangan ya, Bu ya. Dan yang terakhir kita dapat pengunci ember pelnya. Buat kalian yang mau tahu lebih detailnya, bisa tonton dulu video unboxing alat pel praktis ini, linknya saya taruh di pojok kiri atas. Kita lanjut ke cara pemakaian. Langkah pertama, kita satuin dulu tongkatnya. Masukkan kepala pel ke tongkat, tekan dan dorong. Pasang kain pel ke 3 sisi pengait dan rekatkan. Kunci ember pelnya yang ada di bagian bawah. Masukkan air ke ember pel yang ada tulisan washnya. Dan sekarang alat pel praktis ini sudah siap digunakan. Dan inilah hasil setelah dipel, lantai jadi bersih dan mengkilap. Kelebihan dari alat pel praktis GMBR ini, yang pertama mempunyai bucket dengan 2 skat terpisah, yaitu mencuci dan membilas. Bisa dilakukan pada satu waktu secara bersamaan, tentunya lebih hemat waktu dan pekerjaan rumah cepat terselesaikan. Yang kedua, kain pel berbahan serat mikro yang dapat menyerap dengan sempurna. Kelebihan yang ketiga, kepala pel bersifat fleksibel sehingga dapat membersihkan secara menyeluruh, termasuk area yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kursi, di bawah meja, atau di kolong lemari. Selama masih ada ruang untuk memasukkan kepala pelnya, akan bisa dibersihkan. Dan kelebihan yang terakhir, dapat digunakan untuk membersihkan noda kering ataupun noda basah, dan juga bisa membersihkan isi dompet suami kalian. Sekarang kita akan bahas kekurangan dari alat pel praktis GMBR ini sebagai bahan pertimbangan sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Kekurangan pertama dari alat pel praktis GMBR ini, dan yang paling saya tidak suka, adalah pickingannya. Pada saat pengiriman, mereka tidak menggunakan bubble wrap atau styrofoam untuk melindungi paketnya, padahal barang ini mudah pecah. Kalau barang kita terima cacat, apakah mereka mau tanggung jawab? Jawab dong GMBR, tanggung nggak? Kekurangan yang kedua ini pada build quality produknya kurang baik, terutama pada sambungan tongkat plastiknya tipis sekali. Baiknya ini kan besi stainless, menurut saya sambungannya harusnya kok besi stainless juga. Atau enggak, palingan bahan plastik yang lebih bagus dan lebih tebal dari yang ini. Di sini sengaja saya kasih lakban supaya pecah pada tongkat sambungannya tidak makin melebar. Mari sini akan kita tunjukkan agar kalian bisa lihat sendiri bagaimana keadaannya. Ini pecah hampir setengah dari sambungan tongkatnya. Terjadi pada sambungan atas dan tengah. Yang bawah saya kasih lakban buat jaga-jaga, dan alhasil awet ternyata. Jadi hati-hati kalau mau satuin tongkat pelnya, harus pelan-pelan, bisa juga dikasih lakban seperti punya saya ini.
Yang ketiga, kurang efektif jika digunakan pada permukaan yang tidak rata. Contohnya di sini rumah dengan lantai kayu. Hasilnya akan kurang maksimal, butuh tenaga ekstra untuk menekan kain pelnya supaya bisa merata dengan sempurna. Dan masalah baru pun muncul karena ditekan air pada kain pelnya akan cepat habis menyebabkan kita sering mencuci dan membilasnya. Berbeda kasus jika digunakan pada lantai porselen. Tapi tenang, saya punya tips di sini untuk mengakalinya. Kita pel dengan cara vertikal, itu akan lebih efektif dan hasilnya jauh lebih maksimal. Atau bisa juga lantainya kita kasih karpet, ini akan memudahkan pada saat proses pengepelan. Kekurangan yang keempat, dan ini yang terakhir, tidak ada tempat lubang pembuangan air kotornya. Untuk versi yang murah ini, jadi kita harus membuka tutup ember pelnya untuk menguras air pel kotor bekas cucian yang tadi. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di-share kepada suaminya, ibu-ibu, dan di-share kepada kawan yang membutuhkan. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih karena sudah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.